Hi guys, okay, kita jumpa lagi dekat channel Madelina Meets. Okay, hari ini saya nak tunjuk cara buat motif bentuk bulat macam ni. Nampak tak guys? Saya guna dua warna. Okay, bagi nampak perbezaan dia. Okay, motif bulat ni besar je sebab saya guna benang yang besar. So dia akan jadi besar. Okay, kalau guna benang yang kecil pun okey juga, benang yang halus. Okay, yang ni pattern ni sebenarnya untuk alas meja. Bila kita buat banyak-banyak, cantum dan jadikan di alas untuk alas meja dan alas-alas yang sesuatu dengannya. Okay, yang sesuai dengannya. Okay, jom kita mula. Okay guys, saya mulakan dengan benang warna ni dan warna ni. Saya guna dua warna. Okay, benang ni adalah benang Nona. Okay, jenama Nona. Okay. Kemudian saya guna jarum biasa saya pakai. Okay, biasa saya guna. Saya guna saiz ni. Okay guys, ni macam biasa. Okay, mula saya nak di bahagian tengah dia tadi saya warna pink yang cair sikit. Okay, kita buat tali air. Okay, kita buat tali air. N16 tali air. Nampak tak? Ini yang pertama. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okay, kemudian kita cantum di lubang tali air yang pertama. Okay, kita buat slip stitch. Nampak tak guys? Nampak tak guys? Kemudian naikkan satu tali air. Okay, masuk ke dalam lubang ni, buat satu single crochet. Okay, nampak tak? Kemudian 7 tali air. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7 tali air. Kemudian kita langkah kita langkah 3 tali air ni. Okay, dan tali air yang keempat kita masukkan, buat 1 single crochet. Okay, nampak tak? 1 single crochet. Okay, yang seterusnya pun sama. 7 3 4 5. Okay, sorry, 3 4 5 6 7. Kemudian langkah 3 lubang seterusnya bermasuk, buat 1 single crochet. Okay, nampak tak guys? Okay, buat lagi 1 2 3 4 5 6 7. Okay, langkah lubang ni, 1 lubang tali air, 3 masuk lubang seterusnya dan buat 1 single crochet. Dan 7 lagi tali air. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, barulah kita slip stitch di single crochet yang kita buat tadi. Ni slip stitch dekat sini. Okey, nampak tak hasilnya guys? Dia akan jadi bulat macam ni.
Okey. Seterusnya naik masukkan ke dalam lubang ni. Ni nampak tak lubang lengkungan yang pertama ni? Okey. Masuk kat sini, kita buat satu slip stitch dahulu. Okey, nampak tak? Nampak tak guys? Harap gambar ni clear. Okey, kemudian kita naikkan 3 tali air. 2, 3 tali air. Nampak tak? Okey. 3 tali air, kemudian 4 double crochet. 1 2 3 dan 4 double crochet. Okey, 1 tali air. Masih di dalam lengkungan yang sama, lubang yang sama, kita nak masuk. Kita buat 5 double crochet. Okey, 5 double crochet. 1 2 3 4 dan 5. Okey, nampak tak hasil dia macam ni? Okay guys, kemudian satu tali air juga untuk di lengkungan yang seterusnya ni. Lengkungan seterusnya ni kita masuk cara yang sama. Mula kita buat 5 double crochet dahulu. 1 2 3 4 5 double crochet. Okey. 5 double crochet. Apa? Sorry, dia terlekat pula. 5 double crochet. Okey. 1 tali air. Okey, masih di dalam lubang yang sama ni. 5 double crochet lagi. 1 2 3 okay, sorry tak habis benang kau. 2 3 4 dan 5. Okey, nampak tak? Satu tali air. Okey, di lengkungan yang seterusnya pun sama juga. Kita mulakan 5 double crochet. 1 2 3 4 okey, 5. Okey, satu tali air. Buat cara yang sama juga guys. Setiap lengkungan kita buat cara yang macam ni. Selang dengan satu tali air. Setelah kita buat 5 double crochet. 3 4 5 1 1 2 3 4 5 tali air dan satu lagi. 5 1 2 3 4 dan yang ke 5. Okey, barulah kita buat cara kita nak cantum dia. Okey, kita tak buat satu tali air tau sebab kita nak naikkan barisan seterusnya. Okay, kita masuk di dalam lubang yang ketiga ni. Terus kita slip single crochet. Okay, nampak tak? Dah jadi single crochet. Okay,
Okay, kemudian okay, nampak tak setelah kita buat single crochet tadi untuk tutup barisan, masuk ke dalam lubang ni, buat single crochet juga. Okay, nampak tak? Okay, tak dapat korang ulang balik tengok. Kemudian buat 7 tali air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kita selesai single crochet di dalam 1 tali air yang kita buat tadi. Nampak tak? Nampak tak lubang 1 tali air yang kita buat tadi? Masuk sini, kita buat 1 single crochet. Okay, ulang lagi 7. 3, 4, 5, 6, 7 tali air dan single tali air yang seterusnya. Sorry, tali air yang seterusnya setelah kita langkah 5 double crochet ni, kita buat 1 tali air kan. Okay, di tali air ni kita masuk dan buat 1 single crochet. Okay, nampak tak? Okay, ulang lagi guys. 3, 4, 5, 6, 7. Ulang cara yang sama ni, masuk setiap lubang tali air tu sampai habis 1 barisan. Sampai sini saya akan tunjuk. Okey, kita dah habis 1 pusingan. Cara nak tutup di bulat, kita buat macam ni. 3 tali air, 2, 3 tali air. Kemudian kita belitkan 2 kali triple crochet. 2 kali benang dekat jarum dan masuk ke dalam lubang single crochet yang kita buat tadi, mula-mula tadi. Okay, dan keluarkan dia sebab kita naik barisan seterusnya ni. Okay, keluarkan semua macam ni. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak guys? Okay, seterusnya sama juga kita buat, masuk dalam lubang ni buat 1 single crochet dahulu, kita nak masuk di barisan yang seterusnya. Okay, barisan ni pun sama juga kita akan buat 7 tali air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia dah masuk ke dalam lengkungan ni. Nampak tak? Buat 1 single crochet. Okay, buat cara yang sama sehingga habis 1 pusingan. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, buat cara yang sama macam ni. Setiap lengkungan kita masuk 1 single crochet. Okay, nampak hasilnya. Okay, saya dah habis 1 pusingan. Cara nak tutup barisan terakhir, nampak tak? Sama juga kita buat 7 tali air, 6, 7. Okey, di single crochet ni kita masukkan dan buat slip stitch. Okey, nampak tak guys? Untuk lengkungan ni, untuk barisan seterusnya, mula kita buat slip stitch di dalam lengkungan ni. Okey, nampak? Dan naikkan 3 tali air. Okey, nampak tak guys hasilnya? Kemudian kita buat 4 double crochet dahulu. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 double crochet. Nampak tak? Dan 1 tali air. Okay, di dalam lengkungan yang sama kita masukkan 5 double crochet. Okay, 5 double crochet. 2, 3, 4. Okay, 5. Okay, kita dah dapat 1 lengkungan. Nampak lengkungan ni tadi, tali air ni.
Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lengkungan kita ada. Okey, lengkungan ni yang pertama kita dah buat. Okey, yang kedua ni pula tambah 1 tali air. Okey, setelah 1 tali air kita masuk ke dalam lengkungan seterusnya ni. Buat 5 double crochet juga. 1 2 3 4 5. Okey, 5 double crochet. Kemudian 1 tali air dan masuk lagi 5 double crochet ke dalam lubang yang sama. Yang 5 double crochet. 1 2 3 4 okey 5. Okey, dapat tak guys? 5. Kita dah dapat kedua. Nampak? 1 2 lengkungan. Okey, kita ada 8 tadi kan, tadi air ni. So, ulang je cara yang sama. Pastikan kita ada tambah 1 tali air setiap setelah kita buat 5 double crochet tu. Kita akan buat 1 tali air. Okey guys, ulang je cara yang sama ni sampai habis 1 pusingan. Okey, nampak tak? Sikit lagi nak habis setelah 5 dan yang terakhir 5 double crochet juga. 3 4 dan yang kelima. Okey, 1 tali air, kita tutup barisan. Okey, nampak tak guys hasilnya? Okay, nampak tak hasilnya guys? Okey, cara yang seterusnya pula kita start dari sini, lubang 1 tali air yang kita buat. Okey, kita guna warna pink. So, masukkan terus kita buat 1 tali air, kemudian 1 single crochet. Nampak tak? Yang ni bahagian yang kedua. Okey, kemudian 7 tali air, 1 2 3 4 5 6 7 tali air. Okey, 7 tali air kita akan masuk ke dalam lubang 1 tali air tadi. Nampak, setelah kita buat 5 tiang dan 1 tali air, kita masuk ke dalam lubang ni dan buat 1 single crochet. Okey, dapat tak guys? Saya ulang balik. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, masuk ke dalam lubang ni, buat 1 single crochet. Okey, dapat tak guys? Kita buat 7 tali air, 3 4 5 6 7 dan masuk 1 single crochet di dalam lubang 1 tali air yang kita buat tadi. Okey, setelah 5 tiang dan 1 tali air, di sinilah kita masuk buat 1 single crochet. Okey, nampak? Ulang je cara ni sampai habis 1 pusingan. Okey, hasilnya nampak tak guys? Okey, untuk cara nak tutup barisan yang ni, sebab kita dah naik ke barisan yang seterusnya, saya buat 3 tali air dahulu. Okey, 3 tali air, nampak tak? Kemudian sama juga macam yang hari tu, kita sama macam yang barisan yang ni tadi, kita buat belit 2 kali benang, 2 kali belit di dalam jarum. Benang kita 2 kali belit,
di dalam jarum dan masuk ke dalam lubang single crochet ni dan buat cara yang sama. Okay, keluarkan. Sebab kita nak naikkan barisan seterusnya ni, sebab tu kita buat cara ni. Okay, dapat tak guys? Kemudian kita naikkan 3 tali air. Okay. Sorry, bukan 3 tali air. Kita naikkan 8 tali air. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tali air. Okay, kemudian kita buat double crochet. Kita akan buat double crochet ke dalam lubang lengkungan ni. Okay. 1 double crochet dan 2 double crochet. Kita buat 2 double crochet. Nampak? Okay. Seterusnya buat 2 double crochet juga, tapi yang ni masuk di dalam lubang tali air yang keempat. 1, 2, 3 yang keempat ni masuk ke dalam lubang yang keempat. Okay. Tadi kita buat 7 kan, so yang tengah-tengah lubang tengah-tengah tali air tu, maknanya lubang yang keempat adalah tengah-tengah. Kita buat 2 double crochet. Nampak 2 double crochet dahulu. Ok, 5 tali air. Ok, 4, 5. Kemudian 2 lagi double crochet ke dalam lubang yang sama. Ok, 1 dan yang ke 2. Okay, nampak tak? Okay, saya buat sekali lagi di lengkungan ni. Kita akan cari di bahagian lubang yang tengah-tengah. Okay, 1, 2, 3. Ni adalah lubang tengah-tengah. So, kita buat 2 double crochet. Double crochet 1. Okay, double crochet yang ke 2. Okay, dapat 5 tali air. 3, 4, 5. Okay, kemudian buat lagi 2 double crochet ke dalam lubang yang sama. 1 dan 2. Okay, hasilnya. Okay, dapat guys. Ulang je cara ni guys sampai dekat sini. Nanti cara nak tutup saya akan tunjuk. Okay guys, cara nak tutup dia ni yang kita buat tadi, 8 tali air ni. Okay, terus kita buat 1 double crochet masuk ke dalam lubang ni je, lengkungan ni. Okay, 1 double crochet dan kita akan slip stitch di dalam lubang yang ketiga tali air ni. 1, 2, 3. Okay, nampak tak lubang yang ketiga? Kita slip stitch. Nampak guys, kurang nampak nampak ni. Okay, nampak tak hasilnya? Ok, barisan yang terakhir pula.
Setelah kita selisih, okay, masuklah ke dalam lengkungan ni. Kita selisih lagi. Okay, nampak? Dan kita akan naik 3 tali air. 1, 2, 3. Okay, seterusnya kita buat 4 double crochet. 1, 2, 3, 4. Okay, nampak? 1 tali air. Okay, masih di dalam lengkungan yang sama. Dan buat 5 double crochet. 1, 2, 3, 4. Okay, dan 5 double crochet. 1 tali air. Okay, kemudian lengkung yang seterusnya kita masukkan 5 double crochet dahulu. 1, 2, 3, 4. Okay, 5. Okay, 1 tali air. Okay, masih lagi lengkungan yang sama juga. Masuk dalam 5 double crochet juga. 1, 2, 3, 4. Okay, yang ke 5. Okay, 1 tali air. Okay, nampak tak? Hasilnya. Okay, ulang je cara ni. Setiap lengkungan ni kita masukkan double crochet tu, 5 double crochet, 1 tali air dan 5 lagi double crochet. Masuk ke dalam lubang yang sama sehingga kita sampai ke sini. Okay guys, nampak tak hasilnya? Setelah sekeliling kita buat cara yang sama tadi. Okay, ni tempat yang terakhir. Sama juga, kita masukkan 5 double crochet dahulu. 2, 3, 4, 5. 1 tali air dan masuk lagi 5 dalam lubang yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, barulah kita slip stitch. Okay, ni bolehlah kita potong. Nanti kita sorokkan, korang sorokkan. Okay, nampak tak hasilnya? Okay, ini motif bulat. Motif ni untuk table apa, atas alas meja pun boleh je. Okay, cara nak cantum nanti saya akan buat di video yang seterusnya. Sebab dia ada satu lagi kecil, motif yang kecil untuk mencantumkan ke semua bulatan yang besar macam ni. Okay guys, hasilnya. Okay, selamat mencuba guys. Mencuba dan cuba lagi. Bye.